Oke, guys. Tenang dan ayo ngunyah. Rina dapat yang paling besar. Dan Heli. Wadaw, burgernya kecil banget. Dan ini permen. Ini nggak kayak biasanya. BTW, Ryan bersiap untuk makan burger supernya. Yeah, bahkan aku nggak tahu gimana cara habiskan burgernya. Aku cuma bisa bilang semoga beruntung. Ah, pembuka mulut. Harusnya bisa bantu kita di sini. Masih nggak bisa. Cari ide. Kelihatannya ada yang nobar nih. Kamu harus temukan caranya. Serius deh, saking lamanya mereka sampai main. Aku mulai lelah. Ada yang mau gantiin? Hah? Cepetan! Rina, ayolah. Pasti ada cara lain. Aku tahu. Ada satu cara. Kalian bisa bantu? Oh iya, dengan senang hati. Ayo kita beraksi. Dua ramuan jadi satu. Tuangkan ramuannya. Ini pasti seru. Yeay, tunggu aja hasilnya. Wah, yang bener aja. Lihat, burger mini. Semuanya bisa nikmati burger mini yang enak ini. Oh yeah. Bentar, bukannya ini punya... Maaf, Rina. Sebaiknya baca buku kimia. Waktunya ngemil. Bener banget, semuanya dapat coklat batangan. Walaupun, ya, ada yang dapat seadanya. Contohnya Nona Hells di sini. Baiklah, gak ada yang bisa nolak hiasan kecil ini. Aku suka idemu, Rina. Potonglah coklat itu dan celupkan ke selai favoritmu. Lalu, waktunya taburan. Giliran Ryan. Sobat kita keluarkan mangkuknya. Masukkan coklatmu. Terlihat enak. Langkah selanjutnya, cairkan. Sempurna. Hah? Selanjutnya, ambil cetakan favoritmu. Dan tuangkan coklatnya. Wuhuhu, keren abis. Mangkuk coklat berbentuk hati. Dan coba tebak. Ryan isi dengan coklat. Nikmatilah. Enaknya. Ada ide. Satu camilan yang gak boleh ketinggalan. Marshmallow. Lelehkan semuanya. Mantap. Ryan, kamu ciptakan camilan termanis di dunia. Sikat, sobat. Kenyalnya. Heli, mau kamu apakan semua coklat itu? Hah? Ini cewek punya rencana apa sih? Kita lihat aja nanti. Wah, perhiasan coklat. Kamu gokil. Kalian harus tahu, coklatnya masih ada lagi. Mahkota yang cocok untuk Putri Permen. Jepret foto selfie. Gadis coklat yang cantik dan manis. Sekarang upload fotonya. Bentar, apa-apaan nih? Siapa yang lelehin? Rina? Ya ampun. Maaf, Tuan Putri. Kalian bertiga siap? Bukalah. Donat. Lihatlah, kecil dan imut. Denny dapat versi segitiga. Dan untuk Jess, gede banget. Boleh kita makan sekarang? Tentu saja. Jess mulai belah donatnya. Aduh, enaknya. Apa nih? Ada coklat. Denny mulai belah donatnya. Dapat apa di dalamnya? Yah, permen. Asik, asik. Mel, gak mungkin ada kejutan di dalamnya. Ya udahlah, ini tetap enak. Kalian berdua punya rencana. Boleh tukeran? Gak mau, Mel. Kita gak tertarik. Oke. Mel punya rencana biar mereka mau tukeran. Hai, teman-teman. Ini dia. Sudah siap. Menara super ini bisa jadi sedotan super. Dan jadi teleskop. Kalau kalian mau. Slurp. Semua makanan jadi miliknya sekarang. Slurp. Ah. Teman-teman, lihatlah. Aha. Kita lihat saja. Mel suka brokoli atau tidak. Hah. Shrek? Fiona? Jijik banget. Kalian berdua berhasil. Tapi Mel cuma dapat sepotong. Seenggaknya Jess dapat yang paling besar.
Denny juga beruntung. Dapat ukuran sedang. Kasian banget sih, Mel. Baiklah, ayo kita sikat. Lapar banget. Ini jauh lebih enak kalau teman-temannya nggak pada ngeledekin. Ayo kita main. Mel lagi bikin apa ya? Aku penasaran. Ini menarik. Oh, hai Jess. Jess kira Denny yang tepuk pundaknya. Bukan, aneh banget. Kita alihkan. Yap. Sekarang, ambillah pizza popitnya. Mel, ini sempurna. Jess jadi bingung. Aku pun sama. Siapa yang curi? Denny? Dia kira Denny yang curi pizzanya. Kasian banget. Dia nggak salah. Tenang saja. Waktunya balas dendam. Push. Hey. Kamu senang, Mel? Ups, maaf ya. Penutupan yang bagus. Berantakan. Lihat deh sodanya. Kelihatannya enak. Rachel mau ngapain pakai kompor? Dan wajan. Aduh, lihat deh. Jadi slime. Ajaib. Elastis. Seru banget. Dan kalian tahu bagian terbaiknya. Ini bisa dimakan. Ya. Tenang aja, Mark. Kamu juga bisa kok. Waktunya bikin permen terenak di dunia. Permen kapas. Yeay. Sikat, sobat. Oke, Katie. Ada ide. Waktunya untuk... dia lagi apa sih? Dikocok. Dan inilah hasilnya. Balon super lucu. Hai guys, sebaiknya kalian berlindung. Atau kalian kena balon lengket dari Kate. Dadah. Makan. Oh yeah. Permen, permen, permen. Selai coklat. Enak banget gak sih? Tapi tidak untuk Kate. Bam! Sebenarnya Kate beruntung banget. Dia pasti menang di babak ini. Permen Min. Ini pasti menarik. Ini permen paling dingin di antara semua. Sikat, Nona. Kamu pinter banget. Bam! Ini dia hasilnya. Mark, jangan mau kalah. Cepetan cari ide. Mark! Bam! Wadaw! Kita harus menangkan tantangan ini. Maaf, sobat. Kamu telat. Wok, 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 wok. Ini adalah bencana. Lihat deh kuenya. Kate! Lumayan lah. Dan Mark, BTW, ayo kita potong kuenya. Itu terlihat luar biasa. Sikat, sayang. Nilainya 100. Kate, gimana nih? Keluarkan penghancur permen. Percaya deh. Bisa. Dikit. Lagi. Sempurna. Saus coklat terenak ada di sini. Kerja bagus, Nona. Gimana rasanya? Mantap. Nyam. Rachel. Wow. Mark. Ada ide. Dia hancurkan coklatnya. Dikit lagi. Tambahkan susu. Dan sekarang, satu langkah lagi. Bekukan coklatnya. Masuk dan tunggu. Ting. Selesai. Dan ini enak banget. Mark, kamu super jenius. Rachel mulai iri. Dan dia mau bikin es krimnya sendiri. Semuanya. Chat. Guys, firasatku nggak enak.
Angel, ada yang punya lab di sini. Kacau banget. Terima kasih banyak telah menonton. Ini dia bloopersnya. Episode baru keluar setiap saat, jadi pastikan untuk subscribe dan tekan loncengnya. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Baiklah, sampai jumpa lagi. Dadah!